Sebenarnya ini karena memang udah 8 tahun saya, terus memang dari awal, dari Harus Terpisah memang tentang sedih. Jadi ini tuh kayak akhir dari lagu sedih saya. Jadi saya bikin memang, saya kan tadi saya bilang, saya curhat sama Freddy, karena memang percaya nggak percaya, lagu sedih itu ngefek di kehidupan yang saya alamin. Jadi saya tahun-tahun kemarin lagi benar-benar nggak, saya sempat depresi, saya sempat psikiater, saya sempat ngomong sama dokter. Jadi salah satu penyebabnya kita harus berpikir dan ngomonginnya positif. Jadi ya secara nggak langsung kan sedih itu ingin cinta lagi, butuh cinta lagi. Jadi ini seperti penutup dari lagu sedih saya. Karena saya rasa ini waktunya yang tepat saya rilis, dan ini jadi klimaksa dari semuanya yang dari saya jadikan dari awal. Sebenarnya nungguin apa sih sampai 2 tahun? Pasti yang namanya manusia pasti ingin coba lagi. Cuman semakin kesini semakin saya rasa sendiri, untuk diri saya sendiri bernyanyi selalu lagu sedih itu kurang baik untuk mental kalau saya. Dan setelah saya konsultasi kemarin, saya benar-benar yang gak benar sama sekali. Dokter bilang salah satu mungkin bisa membantu, coba, kan saya memang sering nyanyi, jadi mencoba menyanyi lagu-lagu yang positif, lagu tentang yang penyemangat diri, jadi biar gak selalu keinget yang aneh-aneh. Dan ibu sih, paling ibu memang yang namanya orang tua pasti selalu sering khawatir, sering telepon, dia lebih sering telepon saya sekarang, mungkin pastiin kalau saya ya beraktivitas, terus saya pulang ke Pangandaran juga lebih sering, jadi ya lebih bersosialisasi lah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya. Thank you.